Okey, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan sebuah filem, filem Jodoh Syaitan yang dibintangi oleh arwah Abang Boce dan juga pelakon-pelakon hebat yang lain seperti Sophie Chikan, Aprina Manros, J. Iswazir dan juga pelakon-pelakon yang lain. Okey, filem ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang gagal dalam percintaannya, pulang ke kampung dan dijodohkan dengan seorang gadis hot atau seorang gadis yang mempunyai kegilaan ramai penduduk di kampung tersebut. Okey, sinopsis drama ini mengisahkan tentang Megat, seorang pemuda yang pemuda kampung yang sering gagal dalam percintaannya dan ibunya meminta dia pulang ke kampung kerana ingin mengawinkan dia dengan seorang gadis bernama Mawar. Pada masa yang sama, Tok Chai dan dua pengikutnya juga dari kampung tersebut seperti Awang dan Kuluk sedang sibuk mencari mayat yang untuk dipaku dengan harapan ia hidup semula dan menjadikan isteri kepada Tok Chai. Dapatkah mereka menyelesaikan masalah jodoh syaitan ini? Kalau korang nak tahu, korang nak tengok filem ini di saluran Astro Citra. Okey, sedikit info berkaitan dengan filem ini. Filem ini dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Sophie Chikan sebagai Megat, Aprina Manros sebagai Mawar, Abang Boci sebagai Kuluk, J. Iswazir sebagai Awang. Kita ada Fauziah Nawi sebagai Mak Timah. Kita ada Kamarul Haji Yusof sebagai Tok Saleh. Okey, pengarah filem ini merupakan karya arahan filem Ismail Bob Hashim yang diterbitkan oleh The Motion Media. Okay, sebenarnya drama ini, filem ini ditayangkan di saluran Pawagam sebelum COVID lah itu pada Mac 5 Mac 2020. Okey, kalau korang belum tonton filem ini, korang boleh tonton semula di saluran Astro Citra sebab ada ulangan yang disiarkan baru-baru ini. Okey, itu saja berkaitan dengan Jodoh Syaitan. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk konten-konten yang lebih menarik. Terima kasih.